Saat ini kita dapat kesempatan ya mereview sumberan. Kita ditemani warga dari Desa Ngerimbi, bareng Lombang Jawa Timur ya. Menurut legenda masyarakat yang berkembang ya, dari desa ini sumberan yang dekat sekali dengan aliran sungai ya. Ini bertepatan dengan cerita folklor dari desa ini. Kenapa disebut Dusun Mutersari? Karena itu aliran sungai ini muter-muter gitu. Ngoten apa? Muter-muter nggih. Kali ini. Mari ngulon terus ngetan. Mari ngulon karo ngetan ini. Berkelak-kelok yang dimaksud dengan muter-muter gitu. Coba kita ke sana. Yang konon katanya lokasi ini sumbernya sangat unik sekali. Dan juga kelihatannya biasanya difungsikan warga untuk mengambil air ya, atau untuk buat minum, saking bersihnya ya, saking jernihnya. Kayak gini lur, sumberan yang di lokasi ini lur. Biasanya itu orang kampung atau orang lain itu mengambil kan. Kita ekspor alam menunjukkan sahabat semua bahwa di dataran pegunungan dari lereng perbukitan Wonosalam ya, masuk ini ikut bukit lereng Anjasmoro ya. Ini hutan apa? Hutan warga. Ini kita sudah mendekati ya, mendekati sumberan. Sebenarnya lokasi ini sangat cocok buat edukasi ya, edukasi wisata alam ya, karena tempatnya itu sangat adem dan juga sangat asri gitu. Ini kita ditunjukkan warga dari desa ini ya. Oh, ada jembatan nih mbak. Tertekeng enten nih mbak. Tertekeng nih gile. Lintang berik ya mbak. Oh, ini lur. Sepeda motor dilarang lewat. Pun di sumberan, Mbak. Oh, ini ya? Di ana liwat guru, Pak. Wo inget nih, Mbak, dasian. Oh, nggih. Ini iku dicekat. Oh, ini lur. Ternyata buat mandi anak-anak ya, yang di sumberan ini. Oh, ini sangat adem sekali. Segera. Segera, Le. Segera. Sing niki Mbak, sumberan kidang, Mbak. Sing sumber kidang di, Le. Ini. Apa? Sumberan kidang, ya? Iya. Nah, ini. Ini memang kalau kita lihat ini sumberan ini ya, dari pusat ya. Ini ada celah batu ya. Celah batu kayaknya itu dari dalam tanah ya. Nah, ini mengalir sangat deras sekali dan juga dinaungi dengan pohon yang sangat besar sekali. Kemungkinan ini dulunya itu kidang ya. Kidang pernah minum di sini ya, Dek ya? Iya. Oh, ngono. Ini bisa diminum. Bisa diminum, bisa dicontohkan, Dek. Apa? Ini warga atau adik-adiknya itu biasanya itu mengambil air minum di sini ya, Dek ya? Iya. Segera. Oh, ini lur.
Nah, ini termasuk kita eksplor alam. Dan juga hati-hati ya, Dek ya. Ini airnya sangat deras sekali yang di lokasi ini. Kalau kita lihat ini seperti kayaknya itu bumi terbelah ya. Yang di sini sumberan kidang ini sangat kencang sekali. Dan memang warga sini kalau minum atau mengambil air ya, biasanya di sini mengambil air sini, renang, mandi, buat mandi. Oh ini lor, coba kita ke sini, di atasnya sumberan ini ya, kayak gini lor, penampakan yang di sini. Ini pohon, kayaknya itu pohon eprik ya, yang sangat luas sekali. Memang dari dataran pegunungan, termasuk ini pegunungan Wonosalam ya. Soalnya di soal ini di pegunungan perbukitan dari gunung apa lereng Aji Semoro ya. Kayak gini loh. Ini sangat tinggi sekali yang di sana dan gundukan-gundukan tanah yang sangat luas sekali yang di lokasi ini. Kalau kita ke sini, bahwa di sini ada sebuah pusat semburan atau sumber kidang yang sangat deras sekali dan juga biasanya difungsikan warga itu untuk minum dan juga untuk memasak, mandi, gitu. Untuk langsung diminum gitu, untuk pengobatan lainnya. Ya ini banyak sekali warga dari desa ini untuk mandi-mandi adik ya, siram ya. Ini lor, ini anak-anak ini siram ya, adik-adiknya ini biasanya itu mandi dan juga mengambil air minum di kisaran sini. Penampakan yang di sini kayak gini loh. Ini airnya sangat deras sekali. Memang lokasi ini sangat cocok buat edukasi, edukasi wisata sejarah ya. Terutama itu jejak-jejak alam kita ya, yang masih asri sekali dan juga sangat alami gitu. Sekian dulu review kita yang di Jombang dari Kecamatan Bareng dari Desa Ngerimbi ya. Mbah, dusun pun timbah niki, Mbah. Mojorotong ya, Mbah. Dusun Mojorotong ya. Mutersari. Dari dusun Mutersari. Di sini ada sumber Mutersari gitu dari Desa Ngerimbi. Agrata Rahayu, salam budaya Jasmara, jangan sekali-kali melupakan sejarah, mari lestarikan Nusantara dan juga leluhur Nusantara. Wassalam.